Halo teman-teman, balik lagi sama aku Christina Miss Chili. Sini aku sama teman-teman se-Indonesia. Teman-teman Indonesia, kita mau acara kebayakan buat UNISCO. Ya, sekarang kita mau di tengah-tengah keramaian. Ini jadi kita mau melestarikan kayak budaya Indonesia. Jadi kita pakai kebaya, udah siap-siap untuk ngambil video untuk semuanya. Jadi nanti kita dikirim apa videonya mau dikirimkan ke UNISCO, jadi memperkenalkan, jadi biar bisa ke internasional gitu. Jadi ini kita udah siap tuh, udah pada siap-siap, tapi sebagian belum ada datang, jadi kita nunggu dulu. Oke, stay tune aja, nanti kita keseruannya bagaimana kita ikutin aja yuk. Ini bagian ini lagi pada ngerumpi, pada mau persiapan. Ntar lagi mau ganti pada baju, masih bajunya masih ditutup karena dingin. Di luar hujan. Nih, mau coba catwalk ya. Nih, ya ilah, ini yang ada persiapan. Nih, teman-teman udah pada persiapan, sudah bawa semuanya. Tuh. Tapi kita sekarang ada di perpustakaan di Denmark ya, namanya Dog It, Dog 1. Banyak juga itu ada bule-bule di sana. Sebagian kita masih di dalam, kita mau menyiap-nyiapin. Nah, lagi nyau coba. Tuh. Sampai anaknya bule aja ikut. Anaknya bule cantik pakai kebaya ya. Wah, hello tuh. Oh, Victoria. Namanya Victoria tuh, bule aja sampai ikut pakai baju kebaya. Devlot. Cantik ya. Nah, anak bule pakai kebaya cantiknya. Cek Ila nyonya. Tuh, pada siapa? Coba Ida, coba deh. Coba jalanin. Coba nyobatin catwalknya. Sepatunya, Bu. Ini Mas. Ini masih dapat briefing gimana jaga catwalknya. Ibu-ibu yang cantik-cantik tuh. Ih, mbaknya udah cantik, udah siap mau catwalk. Ini udah pada cantik-cantik pakai kebayanya. Ini ada bule yang lagi kagum sama kita. Where you come from? From Belgium. Belgium. Oh, Belgium. I have been in Belgium last week. Ya, mereka pada kagum, kita punya kebaya, mereka senang. Building, wow. Yes, yes. Brussels and Advent and Ken, Ken. Yes, really. Yes. Jadi kita. From Berlin. Oh ya. Kita lagi di perpustakaan. I think so. If we talk about it, mbak sayang. Jadi mereka tanya-tanya. Is it like wedding, terus ada juga bawa apa bolu pandan. Ini ada, terus ada juga apa nih, kue cookies ya. Ada yang bawa kopi 21 38. Duh, pada makan 21. Sekarang kita mau nyiapin, mau peragain ke keluar biar pada ada luasa, karena di dalam tempatnya agak sempit. Tuh. Kita ada di daerah Aarhus. Tuh. Sekarang di daerah Aarhus ini kota kedua di Denmark. Ini kita ada di gedung perpustakaan.
Nah, itu ada gambar burung Garudanya. Ini yang untuk mengambil videonya. Logernya ini. Itu pada siapa? Kedinginan jadi pakai jaket dulu ya. Nah, udah pada acting tuh, udah pada siap. Tapi masih pakai jaket. Oh iya, karena dingin. Masih pada dingin semuanya. Iya tuh. Tuh di belakang ada burung Garudanya. Kan bagus. Tuh di luar. Ya ampun dingin. Pada kedinginan, udah pada pakai jaket sekarang. Udah pada kedinginan, ya ampun. Kebayang adaptasi. Pulang-pulang pada kerokan. Sekarang masuk ke ruangan lagi. Ngangetin badan, ayo ngangetin badan. Kita cari posisi yang baru, yang ada Indonesianya ya. Yo. Masih jam istirahat. Biar dia bisa ikut jagain tas kalau misalnya berangkat. Kita katanya mau istirahat.
Katanya mau di jembatan. Jembatan mana? Jembatan hujan. Ya nggak tahu. Ini pada udah mau bubaran, udah ganti baju. Kita lanjut, kita mau makan siang kan? Kita makan siang, kita lanjut. Ini pada udah pada bubaran. Tadi sih ini pada makan siang. Enggak pakai sekum. Kita pakai lemon, pada udah lemon. Kamu pakai deh lemon kudu teh medi. Itu dikasih tuh. Supnya enak juga. Iya, kamu enggak mau sayur? Enggak apa-apa. Kamu mau sayur? Enggak tinggi. Boleh. Ini pada udah habis makan, pada mau saya goodbye masing-masing. Sampai jumpa. Sampai jumpa saya. Thank you. Gir-gir ya. Oke. Okay. Oh, kan buat dia kak ya. Limol. Iya, iya. Thank you. Mas Boy Yasin. Hati-hati ya. Sampai ketemu. Oh, belum. Bye-bye. Kemana kita? Bye-bye. Naik sepeda. Dulu acara vlognya ya, acara kebaya untuk UNISCO ya, sampai sini dulu, sampai jumpa di video berikutnya, sampai jumpa, thank you for watching, bye bye.